Nama saya Tama Nabila, terus saya di Solo. Saya kenal Asbo sejak apa ya, tahun 2020, itu dari Instagram temen gitu, terus tahu kayak ada apa ya, produk natural herb, apa namanya yang bisa natrio gitu-gitu, bisa kayak punya manfaat banyak banget gitu, dan belum pernah nemuin sebelumnya. Jadi dulu tuh saya sebenarnya pengen nyoba apa namanya kayak herbal-herbal lain, cuman yang ada konsep kayak Asbo-nya ini belum ada, belum pernah nemuin gitu loh. Gitu. Terus pas tahu ada Asbo gitu, wah ini kayak yang selama ini saya cari gitu. Dulu saya nyoba produknya itu yang Natio. Nyoba Natio itu dari saya sendiri sih pas pakai itu kan apa namanya, dari pagi sampai sore itu kayak udah nggak bau badan sama sekali. Terus cerita ke teman-teman juga, terus teman-teman juga banyak yang tertarik juga, karena mereka juga ngerasain apa yang saya rasakan gitu, ternyata ada manfaatnya juga, seperti itu. Itu 2019 saya gabung jadi reseller, agak lupa sah. Saya dulu jadi apa namanya, resellernya Mbak Ayu yang di Agen Solo itu tahun 2019. Itu mulai ikut apa namanya, bikin IG Asbo juga, terus bisa tahu produk-produk Asbo yang lain juga ternyata punya banyak manfaat yang lainnya juga gitu. Salah satunya ada teh detox itu. Nah itu ternyata pas saya juga konsumsi pribadi sendiri awalnya juga kan, itu pertama kali nyobain agak gimana ya, kok ini kayak BAB terus gitu, tapi habis itu beberapa hari kemudian tuh di badan enteng gitu rasanya gitu. Itu sih tadi lip balm gitu, apa sih namanya, apa sih? Lip balm. Iya, dulu kan saya tuh memang tipikal bibirnya tuh kan kayak waktu musim panas itu kan kering. Nah pas ada produknya Asbo yang lip balm itu, bisa pakai itu terus bisa agak ini lagi, apa namanya, udah nggak kering lagi gitu dan cocok gitu. Karena sebelumnya kalau pakai produk-produk yang lain tuh biasanya langsung balik gitu, tapi itu nggak bisa bisa tahan gitu lama gitu. Kesannya selama pakai Asbo ya, alhamdulillah saya punya apa namanya, jadi punya apa namanya itu sebuah produk yang bisa dipakai untuk semua orang, artinya dalam artian gini, apa namanya, produknya itu aman dan benar-benar bisa toyib juga gitu loh. Itu terus Asbo inilah salah satu produk yang apa namanya yang saya temuin tuh benar-benar dari alam banget, terus tanpa non pengawet sama sekali gitu, juga punya manfaat banyak juga itu sih, dan jadi lebih mengubah pola untuk hidup sehat juga jadinya.